teman-teman, aku sekarang berada di sekitaran exit tol Kota Malang. Jadi di depan sana adalah pintu tol atau gerbang tol Kota Malang. Kalau ke sana ke Sawo Jajar, di sini sering terjadi kemacetan ya, terutama di sisi yang ku tunjuk. Lampu merahnya lumayan lama. Terus perlu aku garis bawahi bahwa daerah sini rawan, bukan rawan insiden atau kecelakaan, tapi rawan tersesat. Jadi banyak orang luar kota naik mobil ingin masuk ke tol Malang Surabaya, tapi ternyata masuk jalan kecil ini, ujung jari aku ini ya, ini ke rumah warga, ke perumahan kecil ya. Kalau ingin masuk tol, aku tunjuk ujung jari telunjukku ini seperti itu. Dan beberapa kali aku lewat sini, banyak sekali pengguna mobil terutama luar kota yang masuk ke jalan warga seperti itu, teman-teman. Jadi bagi kalian yang ingin masuk tol Kota Malang ini, gunakan jalur yang besar ya. Sangat jarang, bahkan tidak ada jalan tol untuk masuk sekecil ujung jari telunjukku ini, tidak ada seperti itu. Dan aku menemukan beberapa kali pengguna mobil, terutama mobil-mobil besar ya, itu masuk ke jalan warga seperti itu, teman-teman. Terima kasih, itu dulu info dari aku ya, mohon maaf jika ada kekurangan. Ini dia teman-teman, lampu merahnya lama ya, seperti yang aku katakan, sangat panjang antriannya.